Saudara anggota Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur menangkap dua orang pelaku video asusila kebaya merah. Keduanya ditangkap di wilayah Surabaya. Pemeran video asusila perempuan berkebaya merah dan pria bertopeng akhirnya terungkap. Kedua pelaku ditangkap di kawasan Medokan, Surabaya. Penangkapan berhasil dilakukan dari pemeriksaan sejumlah saksi dan TKP salah satu hotel di Jalan Gubeng, Surabaya. Kini mereka menjalani pemeriksaan di Polda Jatim untuk mengetahui motif pembuatan video porno. Terduga pelaku kebaya merah, dua orang, antara lain seorang laki-laki yang berinisial ACS, kelahiran Surabaya, dan satu orang perempuan berinisial AH, kelahiran Malang. Adapun penangkapan dilakukan di daerah Medokan. Kemudian untuk saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui motif dari kedua tersangka ini melakukan perekaman dan penyebaran terhadap konten kebaya merah tersebut.